السلام وأهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله سمي إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أمين يا رب العالمين. بacaan كتاب كنزل منان حكم أبي مديان 14. Berkata Syekh Qal Mu'alif Rahimahullah wa nafa'ana bi'ul fidrin amin. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Kilani radhiyallahu anhu, jangan kamu memilih serta Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu, dan jangan kamu takbir, jangan takbir bersamanya, dan jangan kamu pilih atas pilihannya, dan jangan bercita atas suatu jihad, suatu arah dan sebab pada rezeki, dan jangan kamu i'tirad, i'tirad membantah atas Allah Subhanahu wa taala pada hukumnya, pada takdirnya, pada makhluknya. Tetapi hendaklah kamu taslimkan sekalian kepadanya dan serahkan diri pada dua tangannya seperti kanak-kanak yang menyusu antara dua tangan yang menyusu, iaitu ibunya, dan di antara dua tangan bidannya, dan diumpamakan seperti orang mati antara dua tangan orang yang memandikan dia. Hal keadaannya tinggal ataupun tanggal ikhtiarnya dan kehendaknya. Maka sentosa, tiap-tiap sentosa itu pada yang demikian itu. Panjang saya baca. Sambungan daripada kata-kata yang sebelum ini menceritakan makna kemerdekaan. Merdeka. Itu yang dihuraikan oleh pengarang kitab ini, Al-Imam Sidi Abi Madyan. Yang mana sebelum ini beliau mengatakan bahawa ma wasala ila sarihil hurriyah man 'alayha min nafsihi baqiyah. Kata pengarang kitab ini, Al-Imam Sidi Abi Madyan, tidak akan sampai seorang itu kepada hakikat atau kebebasan yang sebenar selagi mana orang itu ada lagi kehendaknya pada dirinya. Man alaihi min nafsi baqiyah, ada lagi saki-baki keinginan diri sendiri. Itu dia punya kata-kata yang disebut. Maka apa yang disebut oleh Al-Imam Sidi Abi Madyan ini menceritakan bahawa dia mengungkapkan dengan bahasa merdeka. Sebagian ulama dia mengungkapkan makna itu sebagai menjadi hamba Allah yang sempurna. Jadi dua-dua itu maksud dia sama. Sebagian ulama memberikan pengertian itulah kemerdekaan yang sebenar. Sebagian ulama memberikan arti itulah kesempurnaan
untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita ini bercita-cita untuk menjadi hamba yang sempurna. Sebab itu ulama menyebut kedudukan yang paling sempurna di antara hamba dengan Tuhannya adalah kedudukan hamba dengan Tuhannya, ataupun darajat yang paling sempurna pada pandangan Allah adalah abdun, hamba. Sebab itu ulama menyebut ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra dan Mi'raj, bahkan sepakat ulama mengatakan bahawa hari yang paling mulia bagi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari yang paling mulia bagi hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun pencapaian yang paling tinggi dicapai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh hidup dia semenjak dilahirkan sampai mati. Macam kita, kalau kita tanya, bilakah hari yang paling beruntung bagi kita semenjak kita lahir sampai kita mati? Kalau ikut kio-kio kita, malam pengantin lah kan? Oh, itulah yang paling beruntung. Orang raikan kita dan sebagainya. Jadi bagi hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepakat ulama mengatakan hari yang paling beruntung, hari yang paling mulia, hari yang paling tinggi derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kelahiran baginda sampai kematian dia adalah malam yang diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan Nabi yang paling mulia. Kenapa? Sebab malam, pada malam tersebut Nabi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jumhur ulama mengatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Imam Syafi'i mengatakan Allah Subhanahu wa taala melihat Allah Subhanahu wa taala setiap kali diberulang-alik naik ke langit, turun jumpa Nabi Musa, naik kembali, turun jumpa Nabi Musa, naik balik beberapa kali ulang-alik itu. Maka setiap kali ulang-alik itu, setiap kali itulah Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala adalah derajat yang paling tinggi di akhirat nanti. Melihat Allah adalah kemuliaan yang paling tinggi di akhirat nanti, walaupun kita tak faham. Kita tak faham makna derajat yang paling tinggi itu melihat Allah. Yang kita faham sekarang ni, derajat yang paling tinggi dapat istana, dapat harta, dapat tanah, dapat kenderaan, dapat bidadari. Itu kita punya pandangan kita, itu yang paling tinggi. Kita tidak memahami makna derajat yang paling tinggi itu melihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tidak faham maksud ibadat di dunia. Yang nama dia menghadap Allah latih, yang mengadil salat menjemukan, yang namanya ibadat meletihkan, yang namanya taat kepada Allah itu meletihkan. Macam mana kita nak faham makna lazat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana di dunia ini kita borik nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tak faham gitu. Kecuali kita ini diberikan makna cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita faham kehidupan kita yang paling nikmat adalah ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ju'ilat qurrata aini fi shalah. Di dunia ini kebahagiaan aku dalam solat. Ju'ilat qurrata aini fi shalah. Allah Taala jadikan kemuncak bahagia aku dalam solatku. Oh, Masya Allah. Jadi ketika mana Nabi merasa kebahagiaan dalam solat, bermaksud Nabi merasa kebahagiaan menghadap Tuhan dia. Maka Nabi melihat Tuhan dia dengan mata hati dia. Maka di akhirat nanti kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kepala kita. Wujuhun yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi kita yang tidak diberikan kepada seorang manusia pun semenjak Nabi Adam alaihi salam. Tak ada seorang manusia pun yang Allah telah izinkan memandang kepada dia.
Nabi Musa AS minta direct. Torang-torang Nabi Musa minta. Nabi lain, dia tak faham kok. Boleh lihat Allah Ta'ala. Nabi-Nabi yang faham bahawa harus melihat Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masing-masing tahu hak diri masing-masing, kelayakan diri masing-masing. Tapi Nabi Musa AS tidak sabar. Kerana cintanya, kerana rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Musa tidak sabar untuk menantikan saat-saat itu. Maka Nabi Musa minta, Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa AS dalam Al-Quran. Rabbi arini, ya Allah, perlihatkan dirimu, aku nak lihat. Itu permintaan Nabi Musa AS. Maka dengan permintaan Nabi Musa AS itu, ulama kata harus melihat Allah di dunia, harus melihat Allah di akhirat. Kalaulah tidak harus melihat Allah Ta'ala di dunia, mana mungkin Nabi Musa meminta suatu benda yang mustahil. Jadi permintaan Nabi Musa itu menggambarkan harus seseorang melihat Allah Ta'ala di dunia, sama ada Tuhan izin atau tidak. Itu sahaja. Maka Nabi Musa minta, mana tahu Tuhan izin atau tidak. Maka dia minta, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkan dirimu, aku nak lihat. Jadi Nabi Musa faham, sekiranya Allah Ta'ala tidak perlihatkan dirinya, tak ada seorang pun boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa minta Allah perlihatkan dirinya untuk lihat. Maka Allah Ta'ala menjawab, wa qala lan tarani, wahai Musa, selama-lama kamu tidak boleh lihat aku. Lan ni lil abad dalam belajar bahasa Arab. Lan ini bermaksud sekali lagi, sekali-kali. Wa qala lan tarani, sekali-kali kamu tidak lihat aku. Tetapi bila Allah Ta'ala jadikan syarat, ada syarat, maka jadilah lan itu, tidak mungkin itu bersebab. Sekali-kali kamu tidak boleh lihat aku, tapi bersebab. Sebab itu Allah Ta'ala berikan syarat dia. Boleh nak lihat. Mula-mula tak boleh. Tapi kalau nak lihat juga, maka lihatlah gunung di hadapan kamu dahulu. Kalau kamu mampu melihat gunung, tahan kamu untuk melihat, fasawfa tarani walakin inzur ila jabal wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Allah Ta'ala. Tetapi engkau boleh cuba tengok gunung di hadapan dahulu. Wa in istaqarra makanahu, segera engkau tetap teguh melihat, fasawfa tarani, lepas tu kau boleh tengok lihat aku, kata Allah Ta'ala. Maka ada syarat itu menggambarkan kebolehan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka akhirnya Nabi Musa tidak memenuhi syarat untuk melihat Allah Ta'ala di dunia. Kenapa? Sebab Nabi Musa pandang kepada bukit pun dia tak mampu. Fakharra Musa sa'iqa, kata Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala pancarkan cahaya, cahaya macam mana wallahu alam, maka Nabi Musa pandang kepada bukit itu, apa yang berlaku? Fakharra Musa, tersungkur jatuh Nabi Musa, pingsan. Sa'iqa, menjerit. Wah, tak tahan. Bukan sekadar pingsan, menjerit lagi. Sa'iqa ni menjerit. Nabi Musa tidak mampu untuk melihat tajalli Allah Ta'ala kepada gunung itu. Bagaimana nak melihat Allah Ta'ala? Maka Nabi Musa alaihi tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi pada malam Isra dan Mi'raj, kata ulama, tanpa Nabi pohon minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan kurniakan begitu sahaja. Hebatnya Nabi SAW. Ada orang minta jawatan, ditolak. Ada orang tak minta, datang menolakkan jawatan. Kan hebat orang tu. Nabi diberikan begitu sahaja oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sepakat ulama mengatakan, hari yang paling mulia bagi hak Nabi SAW adalah ketika malam di Isra dan Mi'raj. Maka itu malam yang paling mulia. Maka ketika mana Nabi SAW dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam tersebut, maka Allah Ta'ala memanggil Nabinya, kata ulama, dengan panggilan yang paling mulia. Sebab malam itu malam anugerah yang paling mulia, maka panggilan juga satu panggilan yang paling mulia. Maka pada malam Isra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memanggil Nabi kita dengan nama Nabi. Allah Subhanahu seolah-olah bermaksud malam itu Allah Ta'ala tidak menjemput Nabi di atas kedudukan Nabinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjemput Nabi di atas kedudukan Rasulnya. Tetapi Allah Ta'ala menjemput Nabi di atas kedudukannya sebagai abdun, sebagai hamba.
malam itu adalah malam hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hamba-Nya. Maka ulama mengatakan kalaulah darajat nabi lebih tinggi pada abdun, maka nabi Allah akan sebut subhanallazi asra bi nabihi. Kalau rasul itu lebih tinggi darajatnya, maka Allah Taala akan sebut subhanallazi asra bi rasulihi. Tetapi Allah Taala menyebut subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya. Maka ulama mengatakan abdun ini darajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan darajat abdun ini terbuka kepada semua manusia. Adapun darajat nabi tidak dibuka kepada semua. Tak semua orang dapat darajat nabi. Tak semua orang boleh dapat darajat rasul. Tapi darajat abdun boleh. Mana sesiapa sujud, sesiapa saja boleh menjadi abdun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang memahami makna ini, maka berusaha untuk menjadi abdun kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang sempurna. Jadi masalahnya hamba yang sempurna itu macam mana? Ha, terpulang kepada kita. Maka ulama menghuraikan makna hamba yang sempurna. Sebagian ulama menghuraikan makna hamba yang sempurna itu, itulah makna kebebasan kita. Kita membebaskan diri kita menjadi hamba kepada nafsu kita. Bila kita membebaskan diri kita menjadi hamba kepada nafsu kita, maka kita menuju kepada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksud kebebasan. Sekiranya orang itu mengikut kehendak nafsu, dia rasa dia bebas. Orang barat dia rasa dia bebas. Apa maksud kebebasan bagi orang barat? Maksud kebebasan orang barat, dia boleh buat apa saja dia hendak. Itu dia rasa bebas. Buat seorang pun tak boleh larang. Itu maksud bebas. Lelaki nak kahwin dengan lelaki, boleh kebebasan. Itu dia faham kebebasan itu. Perempuan nak kahwin dengan perempuan, boleh. Sebab dia faham bebas tu, bebas berbuat apa saja. Dia tak tahu bahawa dia terpenjara terhadap nafsu dia. Maka orang bukan Islam tidak faham makna nafsu ini. Kecuali dalam Islam menceritakan perihal nafsu ini bagaimana. Dalam Al-Quran pun menyebut tentang nafsu. Dalam hadis Nabi juga menyebut tentang nafsu. Dan kupasan yang paling halus adalah kitab-kitab tasawuf menghuraikan makna nafsu itu. Bahkan nafsu itu bukan asal daripada diri kita. Nafsu itu sesuatu yang Tuhan letakkan pada diri kita dengan tujuan sesuatu. Bukan asal diri kita. Asal diri kita adalah roh. Asal diri kita adalah roh tanpa jasad. Roh tanpa nafsu. Apa maksud roh tanpa nafsu? Roh tidak punya keinginan kecuali Tuhannya. Dia hanya menginginkan Tuhannya sahaja. Itu maksud roh. Apa roh ini, bagaimana sifat dia? Sifat roh ni dia tidak menginginkan apa, hatta syurga pun dia tak nak. Dia tak nak syurga pun roh ni. Habis roh ni sifat dia, roh ni sifat dia hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu sifat roh. Dia nak menginginkan syurga apa? Sebab dia roh. Yang menginginkan syurga ni jasad. Dalam syurga ada bidadari. Siapa yang menginginkan? Jasad. Dalam syurga ada makanan-makanan yang lazat-lazat. Apa yang menginginkan dia? Jasad. Adapun roh, roh tidak menginginkan apa-apa pun. Dia hanya menginginkan Allah Ta'ala sahaja. Itu sifat roh. Roh itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syahidna. Bala syahidna. Alastu birabbikum? Qalu bala. Allah Ta'ala tanya kepada roh, alastu birabbikum? Bukankah aku ni Tuhan kamu? Sebagian ulama mengatakan, bukankah aku ini kekasihmu? Bukankah aku ini segala-galanya buatmu? Itu maksud dia. Maka roh kata, bala. Bahkan ya Allah, syahidna. Syahidna, kami musyahadah. Kami menyaksikanmu ya Allah. Kami menyaksikan keindahanmu ya Allah. Kami menyaksikan kecantikanmu ya Allah. Kami menyaksikan kesempurnaanmu ya Allah. Engkaulah segala-galanya. Itu roh. Roh tidak menginginkan apa-apa. Itu roh. Jadi yang kita ingin makan, minum ni, ketika mana? Ketika mana Allah Ta'ala jadikan kita jasad.
maka jasad ni ada perut dia, ada selera dan macam-macam. Maka Tuhan letakkan nafsu itu, dan nafsu itu pada asalnya untuk menghiasi jasad. Sebab kalau jasad tidak letakkan nafsu, maka untuk makan pun tak nak, minum pun tak nak. Orang depan dia jual macam-macam, pepok jual, keripap jual, jadi tak nak dia dah. Yang penting kanyang, kata dia. Tak ada nafsu kan. Tak ada nafsu dia. Maka Allah Ta'ala jadikan nafsu untuk menghias, sebagai penghias. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Jadi manusia tu dihiasi dirinya untuk dimenjalankan sesuatu dekat dunia ni. Adalah keinginan dia untuk makan, adalah keinginan untuk mutakbir, bertani, berniaga dan sebagainya. Tapi bukan itu tujuan dia. Jadi kalau manusia salah melihat sesuatu di dunia ini, dia sangka dunia ini makan, minum, rumah, harta, berkahwin, maka itu sahaja. Tidakkah orang ini memperhambakan diri pada nafsu dia, lumpa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka darajat yang paling tinggi itulah abdun, hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana hamba yang sempurna? Hamba yang sempurna adalah kembali kita kepada ruh kita. Kembali kepada ruh kita. Ya. Maka di sini disebut oleh Al-Imam Sidi Abi Badian bahawa dan dinakalkan kepada daripada Syekh Abdul Qadir Al-Kilani. Dia juga memberi maksud bagaimanakah kita ingin menjadi hamba yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katanya, maka janganlah kamu memilih berserta akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kita kata ini adalah kemuncak kehambaan Allah, kemuncak kehambaan seorang kepada Allah. Dia menyerahkan segala-gala keputusan pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sesuatu kepada diri dia. Sehat, sakit, kaya, miskin dan sebagainya. Maka dia menyerahkan pilihan kepada Allah. Dia tidak membantah. Dengan makna yang lebih mudah, dia tidak bantah qadar-qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Sami'na wa ata'na. Ataupun redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dia tahu inilah pilihan Allah Ta'ala kepada dia. Ini memerlukan kepahaman yang kuat. Kalau calang-calang lemah, tak mampu gitu. Yang selalu yang ada pada kita, semua kita pertikaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah macam ni, apalah macam ni, apa macam ni, apa macam ni, apa macam ni. Itu yang kita pertikaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengeluarkan kita daripada daerah hamba yang sempurna. Sebab kita selalu membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditakdir kepada kita, kita bantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak setuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang kita hendak, apa kau di situ lah. Itulah nilai kita. Kita banyak bantah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah nilai kita. Maka nilai kita ni hamba yang dogil, hamba yang membantah, hamba yang tidak setuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita setuju macam tu, tu pulang kepada kita. Ataupun kita ingin menjadi hamba yang sempurna, tapi memerlukan mujahadah. Memerlukan mujahadah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menguji kita. Allah Ta'ala menguji kita dekat dunia sesuatu yang kita tak suka. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Apakah Allah Ta'ala mengambil faedah? Allah Ta'ala tidak mengambil faedah apa-apa pun terhadap takdir kepada kita. Tak. Habis kenapa Tuhan buat gitu? Kenapa Tuhan uji kita macam-macam? Tuhan uji kita dengan perintah yang wajib. Tuhan uji kita dengan larangan yang haram. Tuhan uji kita dengan qada dan qadar yang kita tidak suka. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Mulk, liyabluwakum alladhi khalaqal mauta wal hayat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Mulk, kalau kita baca surah Mulk, surah Mulk kata apa? Tabarakalladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kerajaan.
Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah taala berkuasa terhadap satu. Allazi khalaqal maut wal hayat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan juga kehidupan untuk kita. Kita sebelum hidup ni mati. Kemudian sekarang ni kita hidup. Lepas ni kita mati. Lepas tu kita hidup balik. Maka Allah taala jadikan kita macam tu. Allazi khalaqal maut wal hayat. Apa tujuan Allah taala jadikan hidup ni? Kita nampak hidup ni kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang tersyukur. Ah, bagus-bagus Allah Ta'ala. Bagi 1,000, 2,000. Bagus. Oh, kadang-kadang kita syukur. Kadang-kadang Tuhan tarik nikmat kita. Ay, janganlah kita kata. Janganlah buat macam ni. Eh? Ah, ujian ni kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang mengembirakan, kadang-kadang menyedihkan. Apa makna hidup ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Tuhan uji kamu. Jadi rupa-rupanya hidup ni ujian. Hidup ini ujian, bukan hakikat. Sama ada nikmat pun ujian, bala pun ujian. Allah Taala bagi kita nikmat, duit banyak. Masya-Allah, bukan bahagia yang hakiki pun. Kenapa? Sebab semuanya kita akan tinggalkan. Bahagia macam mana? Macam mana kita boleh suka dengan harta yang ada pada kita? Bukan kita bawa alam barzah pun kita akan tinggalkan. Jadi bermaksud ujian semata-mata. Jadi bagi orang yang faham, nikmat juga ujian, sehat juga ujian, sakit juga ujian, maka dihadapi ujian itu dengan jawapan yang betul. Maka menerima ujian dengan jawapan yang betul. Maka yang paling sempurna untuk menjawab ujian Allah Subhanahu wa taala, iaitu menjadi hamba yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu menjadi hamba yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjawab ujian Allah dengan sempurna. Ketika mana Allah taala jadikan hidup kita ini sebagai ujian, liyabluwakum, untuk menguji kita siapakah yang paling baik amal dia, maka dalam kitab tasawuf mengajar kita ujian yang paling sempurna kalau kita nak jawab macam ujian tu dan jawapan tu. Apa dia? Iaitu serahkan segala-galanya kepada Allah, ketentuan dia. Oh, macam orang lah menyerahkan keputusan kepada ayah lah. Amak pun apa-apa ayah pemutihan. Anak pun ayah pemutihan. Macam mana raya ni nak balik mana? Nak balik Kelantan tu balik Kedah? Ayah orang Kelantan, amak orang Kedah, contoh dia kan. Jadi semua dah sepakat, keputusan semua ke ayah. Setuju tak setuju, keputusan ke ayah. Semua dah sepakat macam itulah. Tanya ayah, mana balik? Kelantan, kata dia. Sami'na wa ata'na. Tak ada bantah. Ni hebat. Mana keluarganya hebatlah. Dia boleh bercadang, boleh berkeinginan, tapi keputusan kepada ayah dia. Jadi kalau ayah keputusan, dah, jangan mentah-mentah. Amak pun kalau ayah keputusan, jangan mentah. Hebat. Adalah keinginan, bukan tak ada keinginan. Tapi bila ayah keputusan, habis kita. Ini mana kepatuhan yang sempurna kepada ayah kan. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan tak ada keinginan, kita juga ada keinginan. Kita nak sehat kalau boleh. Kita ada keinginan. Keinginan kita, kita ada harta. Keinginan kita bila berniaga untung. Keinginan kita bila kita tanam tanaman semua menjadi, lebih bila jual laku semua. Itu keinginan kita. Bila kita tanam apa? Pokok kita tanam pokok sudah. Tanam sawah tu. Murah benar pula. Tanam apa? Tanam apa? Durianlah. Bila kita ada kebun, dapat kebun pula 10 hektar. Dalam kepala dah ada nak buat apa ni? Nak tanam durian musang king lah, nampak lah. Untuk apa? Dalam 5 tahun dia dapat buah. Keinginan kita nak tanam buah, kemudian buah tu menjadi tak? Itu dalam kepala kita. Bila menjadi, dah ada buah nanti, laku semua orang beli, harga mahal. Itu keinginan kita. Tiba-tiba berlaku macam-macam nak jadi sekian, sebanyak-banyak lah korok sini, korok sana. Dia kata pokok tu dah lawa dah kan, bunga banyak, korok pula ramai. Ada satu pokok tu sulih yang dia aneh. Apalah kata, apalah. Jadi akhir macam mana kita kata,
Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu. Maka ketika itu apa? Keputusan kita iaitu kita serah pada, bukan kita usaha tak, kita usaha. Bukan maksud serah kepada Allah tidak usaha. Maka ini salah juga maksud dia. Kita usaha semampu boleh. Tetapi Allah Taala mentakdirkan satu ketika kita. Bukan maksud kita berhenti usaha tak. Bukan maksud kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka kedai, serah jelah. Pulanglah orang. Nak boli-boli, nak ambil-ambil. Kita kata, kedai pun tak kunci sebagainya. Bukan itu maksud dia. Kita berusaha dengan subuh-subuhnya, tapi satu masa Allah Ta'ala takdirkan. Kadang-kadang untung, kadang-kadang tak untung. Maka takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana sebagai hamba kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, jangan kamu memilih serta Allah akan sesuatu. Dan jangan kamu takbir. Takbir ni jangan kita masuk campur dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita masuk campur. Masuk campur mentakbir urusan qada dan qadar. Apa maksud kita masuk mencampuri pentakbiran qada dan qadar? Kita tak setuju. Kita tak setuju macam mana, tak setuju macam mana, tak setuju macam mana, tak ada tadi Allah. Itu maksud kata kita mencampuri pentakbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai hamba, jangan kamu mentakbir bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan takbir alam ni begini. Hujan, panas, sekian, Tuhan takbir alam ni. Jangan kita masuk situ lah. Allah kenapa kau buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Sepatutnya macam ni. Kita kalau dekat tempat pojok, kita buat macam tu dekat bos kita, minggu depan, out lah, keluar lah. Banyak pun lah bangkang orang gitu. Pergi keluar lah, pergi tempat lain kata dia. Banyak mana bantahan. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membantah Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud kita mentakbir bersama dengan takbir Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak sadar. Kita mencampuri pentakbiran Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bantah dalam ni sikit je kita bantah. Maka bila kita bantah dalaman kita, ketika itu telah kita masuk pentakbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda yang susah. Maka katanya, janganlah kamu mentakbir bersamanya. Jangan kamu pilih di atas pilihannya. Masya Allah. Susah. Allah Ta'ala memilih kita untuk sakit. Ketika itu kita kata, ya Allah, aku tak nak sakit. Jangan macam tu yang kita buat. Ya Allah, angkatlah penyakit ni copek-copek, ya Allah. Tak mampu kita. Nak jadi sesempurna orang yang menerima sahaja apa yang Tuhan bagi pada dia. Masya Allah, dia kata. Jangan kamu memilih atas pilihannya. Dan jangan bercita atas sesuatu jihad dan sebab pada rezeki. Dan jangan kamu iktirat atas Allah. Jangan kamu bantah Allah. Apa maksud bantah Allah? Bantah apa yang Tuhan takdirkan. Di sini juga ada huraian dia. Kata ulama', ketika mana kita melihat sesuatu itu pada makhluk, kita bantah perbuatan makhluk. Itu tak apa lagi. Tetapi apabila kita melihat sesuatu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak bantah. Sekiranya sesuatu datang daripada makhluk, kita bantah apa yang makhluk itu lakukan. Ada mana ada lagi huraian dia. Mana sesuatu apa kata? Sesuatu yang tak betul, kita bantah pada perbuatan makhluk tu. Itu dia benarkan. Tetapi apabila kita melihat sesuatu itu takdir daripada Allah Ta'ala, maka ketika itu hati kita berhenti membantah. Sebagai contoh apa? Dalam kitab Tauhid dihuraikan bab ini. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, harta kita ditipu oleh orang. Kita ditipu oleh orang. Kita dicuri. Harta kita dicuri oleh orang. Ataupun kita ditipu oleh orang. Berapa banyak kita ditipu? 5,000. 10,000. Kita ditipu oleh orang. Dalam kitab Tauhid juga membincangkan. Bagaimana? Maka kita, ketika itu kita bermuamalah dengan dua. Satu, kita bermuamalah dengan makhluk.
satu lagi kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita melihat makhluk yang buat kezaliman kepada kita, maka kita bantah perbuatan dia. Yo, itu dibenarkan. Kita membantah perbuatan makhluk yang menzalimi kita. Kita bantah perbuatan tak patut dia buat kepada kita. Itu bantah. Tetapi apabila kita melihat itu juga adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lepas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita dirompak, hati kita dicuri, maka itu juga takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana kita melihat perkara itu takdir daripada Allah, maka kita terima. Kita terima itu takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menolak perbuatan orang tu. Orang tu mencuri kita tak terima. Tapi bila kita pandang takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala dah, kita kena terima. Jadi ulama kata kita memandang dengan dua pandangan. Ada sebagian ulama kata mengatakan kita memandang dengan pandangan syariat, kita bantah. Sebab tak sepatutnya orang tu buat. Tapi bila kita memandang dengan pandangan hakikat, bermaksud hakikatnya Tuhan juga yang takdirkan orang tu merosakkan harta kita, maka ketika melihat hakikat itu, maka kita tidak bantah. Ketika itu kita taslim kepada apa yang Allah lakukan kepada kita melalui orang itu. Kita boleh bantah perbuatan orang, tapi kita tidak boleh bantah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua dalam satu. Jangan kita bantah dua-dua. Bila kita bantah dua-dua, maka kita telah membantah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kezaliman yang paling besar? Kezaliman yang paling besar adalah syirik menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih besar daripada kezaliman orang kepada harta kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pastilah menolak kezaliman tersebut. Nabi menolak kezaliman syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka Nabi tidak menerima syirik. Maka Nabi berdakwah. Nabi mengajak manusia supaya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab mereka melakukan kesalahan, sebab mereka menyembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi membantah perbuatan tersebut. Nabi membantah perbuatan manusia menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan sampai bantah takdir Allah kepada orang itu. Maka Allah Ta'ala berikan satu garisan panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berdakwah, tidak semua orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Nabi bantah perbuatan tersebut. Nabi tidak bersetuju orang tidak beriman, tapi jangan melampaui had. Melampaui had bahawa itu juga merupakan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Berdasarkan ayat ini, ulama memberi paham kepada kita bahawa ketika itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi terima apa yang berlaku pada batin hakikat dia. Bermaksud Nabi boleh bantah perbuatan musyrikin itu sebab tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi Nabi tidak boleh bantah takdir Allah kepada mereka sebab mereka tidak beriman juga takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu, maka Nabi hendaklah terima apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Tuhan menyebut walakinallaha yahdi may yasha, innaka la tahdi man ahbabta. Ketahuilah ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak boleh beri hidayat kepada orang yang kau kehendaki. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah beri hidayat kepada orang yang dia kehendaki. Ketika itu Nabi beradab dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak dapat hidayat. Dalam masa yang sama juga Nabi menolak perbuatan manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama Nabi menerima kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu kehendak Allah? Allah Taala, walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah beri hidayah kepada orang yang dikehendaki. Maka hormati kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, terima kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kita. Kita boleh menolak perbuatan kezaliman manusia kepada kita, tetapi kita tidak boleh tolak takdir Allah kepada kita melalui manusia.
Maksud ada had dia. Ah, kita bantahkan apa orang ni nipu kita ni. 10,000 dah kena tipu dah. Ah, dia orang masuk saham, siapa suruh masuk? Ah, saya pun samalah tu. Ah, masuk saham kena tipu. Ah, dah kena tipu 5,000, masuklah 10,000. Untung-untung dapat balik yang itu. Ah, hilang juga. Ah, masuk lagi 20,000. Ah, kita tak sujulah kalau orang menipu boleh. Tetapi disebabnya takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala takdirkan kita. Ah, itu timo. Ah, sujud beli hati kita. Ah, jadi tak boleh kita marah selama-lama dia. Ah, bila kita marah selama-lama dia, maka jadi penyakit kepada kita, kita menolak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu orang jadi sakit jiwa. Ya. Dia telah terima apa yang berlaku. Oh, duit dia sebanyak-banyak, siapa boleh terima? Duit ada 2 juta, 3 juta sekali bankrupt. Siapa boleh, tak boleh terima. Ya. Jadi kalau orang tak ada keimanan yang kuat, sakit jiwa dia. Tapi kalau orang ada iman yang kuat, masya-Allah, kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita boleh memilih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita memilih untuk tidak memilih apa yang Tuhan jadi lapang kita. Maka katanya, jadilah, hendaklah engkau kamu taslimkan sekalian kepadanya. Kita ada pemikiran untuk berusaha, kita ada kekuatan tangan, kita ada kekuatan kaki, kita ada keinginan. Keinginan kita sekian, 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 sekian keinginan kita, maka kita lakukan. Akhirnya keputusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan tak boleh berkeinginan, kita boleh keinginan. Kita berniaga, kita nak jual ratah, nak jual kelapa sawit, boleh, ada keinginan. Maka Tuhan takdirkan sesuatu ketika itu, maka taslim pada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya, hendaklah kamu taslim sekaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya belajar, masya-Allah. Belajar-belajar gagal, belajar-belajar gagal. Latih dah. Dah tua dah. Dah tua ngapa tak masuk dah. Jadi Al-Azhar ni kena kuat mengapa kan? Dah mengapa-ngapa tak masuk. Jadi ketika tu tuan guru baca pula kitab At-Tanwir fi Isqat Tadbir. Dia baca kitab bahawa kebaikan kita meninggalkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatam kitab tu dibaca. Iaitu kita menyerahkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lepas tu habis baca kitab, exam pun dah selesai. Exam last ke tahun aku risau lah ni. Risau kok gagal ulang ni. Latihlah ni kita. Jumpa lah tuan guru, tuan syekh, tuan guru, tolong doa kan. Dah baca kitab gitu. Dah baca kitab. Oh, habis baca kitab. Habis apa? Taslim gitu. Serah gitu. Jangan. Kitab dah khatam dah gitu. Jangan. Tak payah doa. Taslim. Okey. Taslim. Mari kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah membaca, dah membaca dah. Dah exam, dah exam dah. Jangan merayu-rayu. Dah taslim. Alhamdulillah, bila taslim lulus pula. Lulus pula besok. Dia taslim perah pada, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu taslim sekaliannya kepadanya. Sebenarnya melapangkan kita. Terserah pada Allah dah. Taslim kepadanya dan serahkan diri pada dua tangannya. Serahkan diri kita bukan maksud serah diri pada takdir tak berusaha, tak, bukan itu maksud dia. Serahkan diri pada Allah bermaksud serahkan keputusannya pada Allah. Kita berusaha, kita berusaha, maka keputusan kita serah pada Allah, itu maksud dia. Bukan maksud serah bulat-bulat tak berusaha, tak. Maka serahkan diri pada dua tangannya. Macam mana? Seperti kanak-kanak yang menyusu antara dua tangannya. Bermaksud umpama kanak-kanak yang menyerahkan dirinya pada mak. Dalam kitab tasawuf yang lain disebut, hendaklah kamu belajar daripada kanak-kanak, bayi, bayi umur 1 tahun, 2 tahun.
Dia menyerahkan segala-galanya. Dia kata nak buat susu pun tak pandai, nak makan pun kena orang suapkan, nak mandi pun kena orang mandikan. Maka diumpamakan umpama bayi tu. Bayi tu dia tak tahu baik apa pun. Nak makan pun tak reti, nak mandi pun tak reti, nak salin baju pun tak reti. Dia sorang saja. Maka Allah Taala jadikan seorang ibu yang buat segala-gala dia. Anak tadi, nak makan ada susu dia. Nak baju ada baju dia. Maka diumpamakan sebegitu. Jadi ada ulama kata sekiranya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita, umpama bayi menyerahkan diri kepada amak dia, maka kita akan dapat rezeki seperti bayi tu. Bermaksud dijamin, hidup kita dijamin kat dunia ni sebagaimana bayi tu menyerahkan diri kepada amak dia. Siap semua, makan minum siap. Jadi ada ulama kata sekiranya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan kita sebagaimana bayi menyerahkan kepada amak dia, maka kita akan dijamin hidup kita. Maka serahkan diri kita umpama kanak-kanak yang menyusu antara dua tangan yang menyusu dan antara dua tangan bidannya, kata sini. Dan umpama seperti orang mati. Orang mati ni apa? Pokok di situlah apa yang nak dibuat oleh AJK Musajid tu. Bila nak mandi, bila nak kapan, satu pun tak ada dia bercakap dah. Capek nak sikit mandi lah, tak ada lah. Dia ikut saja apa yang dilakukan. Maka serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala umpama orang mati antara dua tangan orang yang memandikan dia. Hal keadaannya tinggal ikhtiar atau tanggal ikhtiar. Maksud tak ada ikhtiar dah. Serah saja. Jadi diumpamakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendaknya. Maka sentosa tiap-tiap sentosa. Sentosa ni selamat. Dan mendapat keselamatan daripada tiap-tiap keselamatan. Maksud kita ni akan selamat. Sentosa tiap-tiap sentosa iaitu keselamatan daripada segala keselamatan. Iaitu pada yang demikian. Sentosa pada sentosa itu pada demikian itu. Mana itulah yang paling sentosa sekali, iaitu kita serahkan segala urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Keputusan dia, takdir itu, kita ikut saja keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan makna mudah dia, kita redha sahaja apa yang Tuhan tentukan. Itu maksud dia. Dan sampailah kamu tatkala itu kepada maqam sarih tadi. Kembali pada yang atas, tidak akan sampai kepada kedudukan sarihul hurriyah. Seseorang itu tidak akan sampai kepada kemerdekaan yang sebenar sekiranya dia ada sesuatu lagi dalam diri dia. Bermaksud kita ada keinginan-keinginan. Bermaksud dalam hati kita masih lagi pertikai, kenapa pula Tuhan buat macam ni? Itu maksud ada lagi syaki-baki diri kita bila kita petikai, kenapa lah Allah Ta'ala baik macam ni, kenapa Tuhan baik macam ni. Bermaksud kita tidak merdeka lagi, kita masih lagi dibelenggu oleh nafsu kita. Kita ke mana kita merdeka? Kita serahkan keputusan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kuat serahan kita itu. Kuat serahan kita. Jadi bila kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan erti kata yang lain, kita redha pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam isteri redha kepada suami dia, bawalah ke mana pun dia kata. Kau somban boleh kata. Jom lah pergi somban. Mana lagi? Nak pergi berumbu, ikut dia. Mana isteri menyerahkan segala urusan pada suami dia. Bawa ke mana pun. Kita makan apa, uti canai lah. Boleh, kita dia. Boleh saja, tak ada bantah. Okay, senang jadi rumah macam tu. Kenapa? Sebab dia redha pada suami dia. Tak ada bantah. Tak marah kan ni? Tak marah. Bawa ke mana pun dia kata. Redha. Jadi suami, kalau buat macam tu,
mungkin ada sebab tertentu kepentingan untuk diri dia. Senang dia kalau rumah macam tu, tak ada bantah-bantah. Ni tak balik dia 3 hari ni, tak apa kita dia. Senang dia lelaki macam tu. Jadi lelaki kalau rumah macam tu, dia ada kepentingan dia. Dia kodokot ke? Kodokot nak beli lauk. Ikan koring je lah. Dah rumah luih semua. Boleh kata dia. Lelaki pula ambil kesempatan kan untuk kepentingan diri dia. Disebabkan ketaatan isteri tadi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita akur, Allah Subhanahu wa taala tak ada kepentingan apa-apa pun. Jadi kenapa Tuhan buat? Tuhan nak tengok kepatuhan kita kepada dia. Dan Allah Subhanahu mengetahui kesusahan kita. Allah Ta'ala tahu susah kita. Allah Ta'ala tahu kita susah disebabkan sakit kita. Allah Ta'ala tahu susah disebabkan kurangnya harta. Tuhan tarik harta, kurangkan harta. Tuhan tarik kesihatan. Dan Tuhan tarik sesuatu. Itu yang Tuhan janji dalam Al-Quran. Maka kita memilih untuk serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita mengerti kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengetahui itu. Dan sekiranya Tuhan mengetahui, Masya Allah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Percayalah, yakinlah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak melepaskan kesusahan kita di dunia, tak lapih pun, kita dah sujurah, tak lapih-lapih pun, maka Allah tak akan lepaskan kesusahan kita di alam barzah. Allah tak akan susahkan kesusahan kita di padang mahsyar. Sekiranya kita memilih untuk bertindak menyerahkan segala-gala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan redha. Masya-Allah. Maka inilah yang disebut dalam kitab ni. Maka katanya, maka serahkan kepadanya. Maka tatkala itu katanya, maka ketika itu sampailah kamu tatkala itu, tatkala kita serahkan segala ketentuan pada Allah Subhanahu wa taala, maka sampailah seorang itu kepada sarihul huriyah tadi, kepada kebenaran, yakni nyatalah merdekanya orang tu. Masya-Allah. Sebenarnya kalau orang mengetahui, maka ketika itu jiwa kita merdeka. Jiwa kita lapang, selapang-lapangnya. Ketika mana kita pasrah pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ketika itu jasad kita merana, mungkin jasad kita sakit, harta kita kurang, tetapi ketika itu kita pasrah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita merdeka. Allah Taala berikan kita kemerdekaan. Maka katanya, sampailah kita kepada makam sarih, nyata merdeka. Dan jadilah kamu sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba kepada dia. Allah Taala nak tengok tu dia. Kita ni hamba nafsu ke hamba dia? Dia nak tengok tu saja. Jadi kalau kita ni hamba kepada dia, tak ada bantah-bantah. Tak ada bantah-bantah. Tuan nak tengok tu saja. Terbukti akhirnya Allah Taala beri kita kekuatan, kefahaman, maka kita memilih untuk tidak bantah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau betul-betul, maka Allah Taala melihat kita menjadi hamba dia yang sebenar. Maka inilah nikmat yang sebenar. Sebab itu kalau orang faham makna ini, maka bertukar bala jadi nikmat. Bala menjadi nikmat tukar. Sebab apa? Mereka merasai nikmat itu. Nikmat pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mereka itu merdeka. Kemudian jadilah kamu sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tak bantah apa yang Tuhan takdir pada dia. Allah Taala takdirkan dia sakit, Allah Taala takdirkan dia susah dan sebagainya. Maka dengan kepahaman yang kuat dalam hati dia, maka dia terima apa yang Tuhan lakukan, maka dia tidak bantah. Taslim nama dia. Berat ujian dia itu. Tapi kita memilih untuk taslim sebab kita faham inilah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita taslim serah pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Tuhan tak tahu? Tuhan tahu sangat apa yang ada hati kita. Terlintih sikit Tuhan tahulah. Maka kita menjadilah sebenar-benar hamba bagi Tuhanmu dan tercapailah makam tawakal.
ketika itu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, Nabi Ibrahim telah pasrah ketika itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala hatta Jibril datang nak tolong pun, maka katanya adapun kepada engkau tidak, kepada Nabi Ibrahim. Ah, Nabi Ibrahim alaihi salam minta izin daripada Allah. Malaikat Jibril mengadu kepada Allah, ya Allah, khaliluka, ya Allah, kekasihmu, ya Allah, Ibrahim akan masuk dalam api, ya Allah, Namrud nak campakkan kekasihmu, ya Allah. Maka Tuhan jawab, aku mengetahui sesuatu yang kau tak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tak kau patut kita tolong dia. Kata Jibril alaihi salam, maka Allah Ta'ala kata kepada Jibril, sekiranya engkau nak pergi tolong dia, pergilah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril minta izin kepada orang untuk menolong Nabi Ibrahim alaihi salam yang nak tercampak dalam api. Sampailah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kata riwayat, malaikat Jibril sampai kepada Nabi Ibrahim ketika tercampak atas darun. Ketika dah atas darun, Masya Allah, ketika itu kita siapa boleh selamat, ahlan wa sahlan lah ketika itu. Jibril sampai ketika udara nak menuju ke api, maka Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, ada tak apa-apa yang perlu hajat untuk aku tolong? Kata Jibril alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kata, wahai Jibril, selamatkan aku, maka ketika itu juga Jibril akan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada tak apa-apa hajat? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, adapun kepada engkau aku tidak berhajat apa-apa, aku hanya berhajat kepada Allah Ta'ala sahaja, kata Nabi Ibrahim salam. Kepada engkau tak perlu, kata Nabi Ibrahim. Maka kata malaikat, kalau engkau berhajat kepada Allah, berdoalah, berdoalah, mintalah, kata Jibril alaihissalam. Maka jawab Nabi Ibrahim, bagaimana aku nak minta kepada Allah sedangkan dia mengetahui? Bagaimana aku nak minta? Dia tahu apa yang berlaku. Ah, maka Nabi Ibrahim hanya menyebut, hasbiyallah wa ni'mal wakil, katanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah aku Allah Subhanahu wa taala, dialah senikmat-nikmat tempat bergantungan. Jadi ketika itu kata ulama, Nabi Ibrahim alaihi salam bergantung mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitulah ketika mana hamba itu menyerahkan segala takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu sampailah berkesempurnaan kemerdekaan dia, maka tercapailah makam tawakal, dan ialah yang memadakan di kau. Bermaksud Allah Ta'ala lah cukup, cukup Allah Ta'ala saja. Hasbi Allah, hasbi Allah, memadai Allah Subhanahu wa taala. Hasbi Allah, memadailah akan di kau, dan yang menolong akan di kau, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Masya-Allah. Ya. Allah Ta'ala yang sebut ni. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bersandar pada Allah, barang siapa hatinya bergantung kepada Allah, cukup, Tuhan kata, fa huwa hasbuh, cukup. Tak perlu yang lain dah. Ah, tetapi kena bergantung sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bergantung, barang siapa hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh, bermaksud cukup, cukup dah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini juga bermaksud serah pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita susah, siapa nak tolong ni? Dah, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Minta pada orang semua tak nak nolong. Ah, kita berharap orang. Dah, akhirnya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita susah, gantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, gantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi kisah berkaitan harapan kepada Allah Taala ni, banyak kisah, panjang kisah dia. Ya. Berkaitan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa bersandar, barang siapa bergantung,
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa hasbu, cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, cuma kita yang tak yakin kan? Ha, kita saja yang tak yakin Allah Subhanahu Wa Taala tempat sandaran kita. Ha, kita yang tak betul-betul yakin, kita yang tak betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita betul-betul bersandar kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut sehadis, "May yatawakkal 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut tayyib." Barang siapa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kepergantungan, maka Allah Taala akan bagi dia rezeki burung. La razaqakum kama tarzuqut tayyib. Allah Taala akan bagi rezeki seperti rezeki burung. Kenapa? Sebab burung ni tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Burung bila balik sarang, dia tak fikir dah, sudah besok ni kat mana pula nak cari duit ni. Ha, jadi burung ni sifat dia bila balik sarang, tidur nyonyak. Besok punya cerita. Ha, tu burung dia. Kemudian bila terbit matahari dia, dia pun keluar sarang dia dengan tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap ekor burung yang keluar daripada sarang dia semua bertawakal kepada Allah. Maka dengan tawakal kepada Allah, maka dia balik tempolok dia penuh. Setiap hari tempolok dia penuh. Itu burung. Maka Nabi sebut, barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama tarzuqut tayyib. Mereka akan dapat rezeki seperti burung. Kenapa? Burung itu taghdu khimasan. Pagi-pagi perut dia kosong. Wa taruhu bitanan. Bila dia balik nanti perut dia penuh. Tempolok dia penuh. Setiap hari macam tu. Maka burung tu sebagai simbol orang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan beri rezeki dia. Kita ni banyak risau je. Risau. Tak dapat rezeki kita. Jadi kita tak kuat tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam.